Jadi keprihatinan perlu kita terus amalkan. Antara rakyat dengan rakyat, antara rakyat dengan kerajaan, kerajaan dengan kerajaan dan sebagainya. Namun, melihat kepada suasana yang ada ini, kita perlu bergerak ke hadapan dengan beberapa nilai-nilai tertentu yang saya rasa dan kita yakin akan didokong oleh keluarga Malaysia keseluruhan. Maka, setelah menimbangkan berbagai-bagai cadangan, logo dan tema bagi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, kita telah memilih satu logo yang cukup cantik dan saya lihat amat sesuai dengan situasi negara sekarang. Satu logo yang memperagakan warna-warna Malaysia yang menunjukkan kebersamaan dan kesatuan rakyat Malaysia yang berbagai kaum, berbagai budaya, berbagai agama yang sentiasa harmonis antara satu sama lain yang menjadi intipati untuk kita bergerak ke hadapan. Satu logo yang menunjukkan kebersamaan antara rakyat sebagai satu keluarga yang selari dengan prinsip falsafah pengurusan negara warga Malaysia. Satu logo yang menunjukkan bagaimana kembang daripada kecil ke arah yang lebih besar, yang menggambarkan bagaimana kita komited untuk terus maju ke hadapan dalam suasana yang mencabar. Satu logo yang juga menunjukkan tentang keberadaan teknologi terkini, teknologi broadband, teknologi wifi yang menjadi pengikat, penghubung, yang menjadikan asas kepada konektiviti dan kehidupan ekonomi rakyat. Gabungan yang sedemikian, dengan warna sedemikian, dengan desain yang sedemikian, yang berupa satu sign yang semua orang ada dalam telefon masing-masing, iaitu signage wifi yang digubah begitu rupa menjadi logo pilihan untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, dan didokong oleh satu moto ataupun apa kita panggil tema sambutan keluarga Malaysia teguh bersama.